kamu jangan lupa terus kabarin aku. Terus juga kalau malam kamu jangan lupa buat video callan sama aku ya. Iya sayang. Terus satu lagi, tiap minggu kamu harus pulang nemuin aku. Iya cantikku. Ih jangan iya-iyanya aja didengerin. Iya Sarah, iya aku denger semuanya kok. Oke. Dah. Ya, hati-hati ya. Terima kasih mas. Kok ada orangnya kursi gue? Gak salah kan gue? Nomor 6. Gak salah. Mbak, mbak. Maaf mbak, ini kursi saya mbak. Lu macem-macem sama gue. Ngapain di situ? Itu kursi gue. Gue pindah ke Bandung. Enak aja ini kursi gue. Ini jelas-jelas kursi gue. Gua nomor 6. Nomor 6. Itu nomor 6. Lu yang salah. Gue juga nomor 6. Nih lihat nih. Tuh. Salah kan? 6. Lu tuh kebalik. Nomor 9 harusnya lu bilang sana. Enak aja lu kali kebalik. Nih, lu tuh yang 9. Bangku lu tuh di sini. Lu yang di belakang biar mabok sana tuh. Udah, pindah. Kursi gue? Kursi gue? 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 Hei, udah gak usah rebutan kursi. Mbak, baca tiketnya begini. Bukan begini. Jadi kursi mbak di belakang, nomor 9. Tuh. Udah jelas kan siapa yang salah? Udah, gue gak bisa. Gue udah pewe duduk di situ. No, lihat dong. Bangkunya deket kaca. Jadi, kalau gua mabok, tinggal buka kaca, gue yang ngerepotin orang, ya dong? Tapi kan itu udah sesuai nomor penumpangnya, udah. Nggak bisa. Udah mas, nggak lagi sama perempuan. Ya mas, tapi nggak bisa gitu juga dong mas, itu kan udah sesuai sama tiketnya. Ah, kamu jadi nggak bisa kalah sama perempuan. Dasar so egois. Tahu nih, ingat ya mas, perempuan itu nggak pernah salah. Cakep tuh mbak, the power of emak-emak. Ngapain lo? Ya, saya ngalah. Dasar cewek, salah. Cowok juga, gak pernah peka, egois. Dada, yuk, berangkat yuk. Ayo, berangkat yuk. Kalau gak ditinggal yuk. Iya sayang, ini aku baru aja sampai kantor. Tadi aku sempat ketiduran pas lagi naik travel. Pas udah sampai, mari bangunin. Awas ya, kalau sampai kau macem-macem di sana. Iya sayang. Sayang, aku masuk kerja dulu ya. Nggak enak kalau hari pertama aku udah telat. Oh iya sayang, hati-hati ya. Love you. Love you. Kurang keras. Love you. Lagi. Love you. Oke, dadah, bye. I love you so much. Mbak, maaf, Mbak. Maaf, Mbak. Maafin ya, Mbak. Nggak apa-apa. Rekan-rekan semua. Jadi, kalau kita masih melakukan kegiatan marketing dengan cara yang konvensional, saya yakin omset penjualan kita tidak akan meningkat. Kita perlu teknik lebih khusus lagi. Ya, masuk. Masih, Pak. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ngapain senar-senar tangan gue? Lu masih naksir sama gue? Apaan sih lo? Gue tuh mau nanya sama lo. Ngapain lo? Ngapain lo kerja di sini? Emangnya tadi lo gak dengar omongannya direktur? Hah? Gue itu dipindahin dari kantor pusat.
jadinya gue itu bukan karyawan baru di perusahaan ini. Aduh, mood gue langsung drop shy. Lu pikir gue seneng ketemu sama lu? Tamit. Apaan sih? Gue juga amit-amit ketemu sama lo. Ngerti? Au. Au, au. Pasti ada dia. Emangnya proyek perusahaan menurun? Lah, iya. Bahkan bulan lalu menurun drastis. Nah, makanya dengan adanya lo di sini, semoga proyek kita jadi meningkat. Kalau gue lihat dari gaya lu sih, kayaknya lu cocok banget kerja bareng Dena. Ngapain tuh anak-anak sama si Cumi? Dena. Ini. Gue makan sendiri aja. Lu ngapain sendiri? Udah sini makan bareng, kita diskusi nih. Bentar ya. Gabung dulu. Yuk, sini gue makan sendiri aja. Bareng aja. Duduk lo di situ. Nah, gini dong. Lo berdua kan nih, ntar jadi satu tim. Makanya banyak-banyakin ngobrol bareng. Mas. Mas. Minta menunya dong. Bisa saya apa bantu? Pesen gado-gado satu. Jangan pedes banget. Cabenya 4 aja. Ya, makanan kesukaannya belum berubah. Cabenya juga masih 4. Mas. Cabenya 2 aja. Kasih ya. Oh ya. Tumben. Biasa cabenya 4. Ini kenapa lo? Suka-suka gue dong. Tunggu. Tadi lo bilang apa? Biasanya. Lo berdua udah pernah saling kenal ya? Oh, apa jangan-jangan pernah pacaran ya? Ya. Amit-amit deh gue pacaran sama dia. Bareng. Ya sayang. Iya. Oke. Ya, aku baru aja sampai rumah ini setiap hari nonton. Ya, aku masuk dulu sayang. Iya, pesanan aku yang kemarin itu. Nanti ditelepon lagi ya. Sayang, udah dulu ya. Yaudah. Lo tinggal di sini? Iya, terus itu rumah lo dari kantor juga? Iya. Aduh, kenapa sih? Mimpi apa gue coba ketemu sama deketannya sama lo lagi. Iya, mulut lo tuh jangan sembarangan ya. Bilang aja, lo yang rencanain ini semua. Lo pengen deket-deket sama gue kan? Ngaku lo. Lo jadi cewek gak usah kegeran deh. Orang jelas-jelas lo tuh cewek paling nyebelin sedunia, tau. Ingat ya, lo juga cowok paling nyebelin sedunia. Ngerti lo? Au. Ya man, ya lu lurus aja lagi, deket lagi sampai kok. Nih, gua maju ke depan nih, mana lu? Oh, nih, gua nih. Niko. Apa kabar, men? Baik-baik lah. Gampang kan ya rumah gue? Gampang sih, gak susah banget, lu aja. Sate. Sate. Lo pasti lapar kan? Makan dulu lah. Gitu gue lapar. Salah. Jauh perjalanan. Makan lah. Sate, Kang. 2 porsi ya, anterin dalam. Siap. Dia tunggu, Kang. Oke.
Gitu dong lu. Lu jangan mentang-mentang baru diputusin sama satu cewek, lu jadi malas kenalan sama cewek yang lain. Agak lah. Permisi. Diet. Ah, ini Kang satenya sudah jadi. Kang. Ya. Satenya cuma satu porsi. Saya pesan dua loh. Memang tadi pesannya dua porsi, tapi satu porsi diambil tetangga sebelah, Kang. Hah? Nick, lu mau kemana nih? Udah lu di sini aja dulu, ada yang mesti gua kelarin. Enak. Den, Dena. Ngapain sih teriak-teriak? Den, Dena, Dena. Kusah gue. Ini Den. Lu apaan sih teriak-teriak? Lu pikir hutan apa? Balikin sate gue. Sate lo, orang sate gue. Kata abangnya, ini sate seharusnya punya gue, lo yang rebut. Ya mana gue tahu, orang ini sate udah jadi, tinggal gue bayar. Cewek ya, emang gak mau kalah ya. Untung aja gue putus dari dulu-dulu. Coba kalau gue masih jadian sekarang sama lo, kena stroke gue. Enak aja lo, asal lo tahu ya, pas kita putus, gue bikin syukuran 7 hari 7 malam. Aduh, udah gak mau kalah, gak mau salah. Yaudah dulu makan deh, gak nafsu gue. Malah curhat lo. Sana. Gua orang makan aja. Enak sate gua makan. Mana flash disk gue? Lu liat flash disk gua enggak? Flash disk. Colok flash disk. Agak. Flash disk. Lu liat flash disk enggak? Flash disk. Mana lagi tuh flash disk? Nah ini flash disk gue! Apaan sih? Flash disk gue? Apaan sih lo? Lo liat nih, warnanya, bentuknya, ini cuma satu-satunya di dunia, dan ini flash disk gue. Nggak usah lebay, itu punya gue. Enak aja ini flash disk gue. Ih, kalau nggak percaya, lo liat sendiri. Lo mau ngapain? Itu bukan flash disk. Tuh. Widih, romantis banget sih lo nih sama cewek lo. Wah, cantik banget cewek lo nih. Iya. Widih, cocok banget sih. Aduh. Patah hati, aduh. Aduh. Bisa-bisanya gue ngeliat foto mereka mesra-mesraan. Lagian kenapa juga foto kayak gitu dimasukin ke flash disk? Oh, gue tahu. Jangan-jangan si Nico pengen gue cemburu. Iya, paham banget sih tuh anak. Ini semua gara-gara cewek itu. Kalau bukan karena dia, gue pasti masih jadian sama Nico. Keterlaluan kamu, Nick. Dul, dengerin dulu. Dasar cewek nggak tahu malu. Lo sengaja kan ngelakuin ini karena lo emang selama ini suka sama Nico. Iya kan? Kita putus. Den, kita ke tempat lain yuk. Jalan aja sendiri. Lo gimana sih? Kita kan harus berdua. Orang lo yang presentasi. Gue naik mobil lain. Den, gak ada mobil lagi. Ya udah, gue naik taksi. Den, gak ada budget taksi. Lu mau kalau misalkan nanti naik taksi lu gak diganti sama kantor uangnya? Ih, kenapa lu maksa banget sih? Gue gak maksa, tapi emang kewajiban. Namanya juga kita kerja tim. Den. Coba liat yang lagi. Liat yang lain. Dul, jangan cabut, Dul. Dul. Lu kenapa manggil dia, Dul? Siapa, Dul? Yuk, Dul.
semangat. Ih, aku manggil gue dulu sih. Lagian manggil apa lagi dong? Sayang, sayang, honey. Itu kan udah kuno banget. Mending Dul, lebih mesra. Oke, kalau gitu gue panggil lu Net. Loh, kok Net? Oh Net, soalnya kalau Onyet nanti ada yang marah. Ah, tinggal nih. Siapa yang manggil Dena Dul? Orang gue manggil Dena, lu salah denger kali. Udah, gue pengen ketemu klien. Diangkat sih. Tapi gue yakin ini bener jalannya, jalan Kamboja. Iya, iya, nomor berapa? Nah, itu dia. Gue lupa nomornya berapa. Aduh, lu tuh sebelumnya emang pernah ke sana enggak sih? Kok lu ngomongnya kayak gitu sih? Heh, kita itu satu tim. Harusnya kerja sama yang baik. Satu tim bisa satu tim, tapi kalau enggak bisa kerja sama ya percuma. Jadi lo sekarang ngerasa rugi gitu masuk tim gue. Oke. Lo mending turun di sini. Mas, mas, mas. Nanti di depan kita berhenti ya. Ya, Mbak. Ih. Apaan sih ini, Cio? Turun. Apaan sih? Enggak. Apaan sih? Lo awas ninggalin gue. Buka. Pak, jangan maju. Pak, ampun, tega banget sih tuh cewek. Di mana lagi nih? Loh, kok sendiri? Bukannya sama bagian produksi? Iya, tapi... Selamat siang, Pak. Kok telat? Maaf, Pak. Tadi mobilnya mogok soalnya, Pak. Oh, kalian nggak satu mobil. Pantesan beda datangnya. Iya, Pak. Dia bawa mobil sendiri. Ternyata Niko bisa juga kelihatan jelek. Kalian harus tahu, PT Sari Puspita itu biasanya selalu royal dalam mengeluarkan uang. Apa yang kita berikan, mereka biasanya selalu terima. Nah, kok justru sekarang bisa-bisanya kalian nggak dapat proyek dari mereka? Ya sudah, kalau kalian masih tidak bisa mendapatkan hasil yang terbaik, kalian berdua akan saya pindahkan untuk cabang di luar Jakarta. Saya pindahkan kalian ke Ambon. Ambon? Iya, Ambon. Baik, Pak. Kami akan berusaha lebih baik lagi. Bagus. Gue gak mau tahu ya, kalau sampai gue dipecat di kerjaan ini gara-gara elu, lo harus tanggung jawab. Maka aja, orang lo yang salah selama ini gak bisa diajak kerjasama. Lo jangan asal ngomong lo ya. Sebelum lo datang ke sini, gue udah menghasilkan pendapatan tinggi di sini. Di Jakarta siapa coba yang gak kenal Niko? Ha? Di Jakarta gak ada yang gak kenal Niko. Jago promosi dan handal menangani produksi. Jangan cuma ngemeng lo. Sekarang mana buktinya? Hasilnya mana? Gak ada kan? Nol lo punya. Jelas-jelas gue sama lu gak berjodoh di banyak hal. Kenapa disatuin sama kerjaan ini? Tunggu. Apa-apaan nih? Maksudnya apaan? Ngait-ngaitin sama hubungan kita. Gak ada hubungannya. Lagian nih ya, ini semua gara-gara lo kita putus.
Lah, enak aja. Lu yang berkhianat, pacaran sama Rega. Ih, lu duluan kali yang selingkuh sama Sarah, iya kan? Siapa yang selingkuh? Lu salah sangka. Ih, buktinya lu pacaran, iya kan? Ayo. Lu juga pacaran sama Rega kan? Ih, kepo. Ingat ya, Rega itu lebih baik daripada lo. Sama, Sarah juga jauh lebih perhatian daripada lo. Gue mau ganti tim. Sama. Ganti aja. Oke, fine. Apa? Ganti tim? Dengar ya, yang saya minta sama kalian itu bekerja sama dengan baik. Ini kok justru malah minta ganti tim? Tapi Pak, saya tuh nggak cocok kalau kerja sama-sama Niko. Kalian nggak cocok itu karena kalian berdua itu tidak bisa saling bersinergi. Coba dong kalian gali lagi, kerja sama dengan baik. Tapi Pak... Dena, saya cukup bicara satu kali. Kamu tetap satu tim dengan Niko. Mas, Mbak, saya pulang duluan ya. Hati-hati loh. Biasanya kalau malam-malam berduaan, yang ketiganya setan. Bukannya lu orang ketiga ya? Jadinya lu setannya dong. Pulang duluan ya, Mas, Mbak. Hati-hati loh, benar loh. Hati-hati. Aduh. Baru dibilangin hati-hati. Setan gak bisa tembus ya. Sedang aja. Finally selesai juga kerjaan gue, tinggal pulang deh. Duh, kerjaan belum selesai nih. Kalau Niko pulang duluan, mampus deh gue ditinggal sendirian di kantor. Duh, semoga si Niko gak pulang duluan, biar gue ada temennya. Ned, gue pulang duluan ya. Lu berani kan sendirian? Gih sana. Malahan ya. Kalau lu ada di sini, gua malah takut, tau? Tumben lu berani sendirian. Biasanya paling takut kalau sendirian. Ya jelas lah. Orang emang gak ada berubahnya. Gua udah berubah kali. Oke. Kayak...
habis lagi air. Aduh, ada-ada aja deh. Telepon lagi. Halo mas, dengan penjualan air galon. Mas, saya mau pesan air galon nih mas. Bisa sekarang diantar? Hah? Udah mau tutup mas? Ya mas, saya lagi butuh banget nih. Ya udah deh, makasih ya mas. Aduh, gimana coba air jam segini. Den, gue bagi air panas dong. Air panas di rumah gue soalnya habis. Gue tadi telepon tukang air, tokonya tutup. Gue telepon yang lain, ada yang tukang yang gak bisa ngantor lah, gak bisa ditelepon lah. Gue sebentar lagi butuh banget air nih. Kenapa lo jadi curhat ke gue? Udah. Gue tahu banget nih, lo minta air ke gue, lo mau lembur kan, mau bikin kopi kan lo? Kayak waktu itu lo mau bikin tugas kuliah. Gulanya 2, kopinya 3 sendok. Ya kan? Nah itu lo tahu. Ya udah aku bagi air dong. Enggak bisa. Tega banget sih lo. Iya, lo mau yang lebih tega lagi? Nih gue teriakin hansip nih. Yaudah. Gue tetap bagi airnya. Itu apa? Iris. Maaf ya, minggu ini aku gak bisa pulang. Tuh kan, kamu gak nepatin janji. Sebel deh aku. Sayang, makanya aku gak nepatin janji. Kamu jangan bilang gitu dong. Aku lagi marah-marah, soalnya target aku belum tercapai. Gak mau tahu, kamu harus pulang, kamu harus ketemu sama aku. Sayang, aku minta maaf banget sayang. Aku gak bisa minggu ini. Minggu depan aku pasti balik, aku janji ya. Boong, kamu pasti di situ udah punya yang lain kan? Aku gak. Sayang, kok kamu gak percaya sama aku sih? Nih, kalau kamu gak percaya nih, nih kamu lihat sendiri. Tuh, gak ada siapa kan? Tuh. Oh iya, yaudah deh aku percaya. Tapi beneran ya, janji ya minggu depan harus ketemu sama aku, harus pulang ke Jakarta. Oke? Iya. Sini lagi hujan deras nih. Aku ke belakang dulu ya. Aku ngecek siapa tahu ada yang bocor. Ya. Oke. Petir gede banget sih. Gede banget petir. Untung aja gak ada yang bocor, sayang. Kalau misalkan ada yang bocor, nanti aku kerja keras lagi pun ambil. Kasian banget kamu, sayang. Kamu sendirian ya di rumah? Enggak lah, sayang. Siapa yang bilang aku sendirian? Kan ada kamu lagi nemenin aku video call. Sayang, kenapa kamu diem aja? Kayak suara Dena. Itu kan suara... Sayang, aku matiin dulu ya. Aku harus keluar rumah dulu, ya? Ya, sayang. Ih, main mati-matiin aja. Orang lagi kangen juga. Dul! 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 Den!
lo gak boleh mikirin dia. Rega. Hai sayang. Berangkat tadi. Situ tumben pada diem. Biasanya juga perang mulut. Kenapa? Jangan-jangan udah pada gencatan senjata nih. Hah, iya dong, damai. Kan kemarin udah pada disemprot sama bos. Kok lu pada ngerumpi sih? Kerja. Buruan kerja. Ya, enggak usah cerewet. Pokoknya saya nggak mau proyek ini bisa gagal lagi, ya. Saya ingin kalian kerjasama yang baik. Kalau kalian tetap nggak bisa, kalian ini berdua benar-benar akan saya pindahkan ke cabang Papua. Papua, Pak? Kok makin jauh aja sih, Pak? Kemarin ke Ambon, sekarang ke Papua. Itu kan jauh banget, Bapak. Baik, Pak. Kami akan bekerja lebih baik lagi. Wow. Ya. Kliennya siapa, Pak? Klien kita besok itu PT Lima Perkasa. Waduh. Itu kan klien yang cerewet banget, Pak. Iya, Dena. Tapi kamu tuh harus bisa mewujudkan keinginan mereka. Kalau kalian nggak bisa, kita nggak akan dapat pemasukan yang besar. Tapi, Pak. Pak, tenang, Pak. Kami pasti bisa. Ah. Ya kan, Den? Ya kan? Aduh, sakit kaki gue. Kamu manggil siapa sih, Den? Saya salah manggil Niko, Pak. Oke, Pak. Besok saya sama Niko. Telepon. Ini kenapa sih ini kok ditelepon gak diangkat-angkat?
Net, jadi apa aja sih yang lo butuhin buat biaya produksi acara ini? Nanti gue kirimin breakdown budgetnya ya. Tadi sih gue udah buat, tapi masih ada yang kurang. Tapi materialnya bisa kita dapetin kan? Material gampang lah, semuanya ada di sini kok. Lo lihat deh, ini tuh sebenarnya bunga-bunganya penting gak sih? Kan ini acara malam, mana kelihatan? Ya, Dul, namanya juga permintaan klien. Walaupun bagi kita nggak penting, tapi kan namanya juga permintaan dia. Kita harus ikutin. Ya juga sih. Yaudah, Net. Ini gimana lagi? Oh ya, nanti panggungnya paling jangan dibikin terlalu tinggi aja. Kayaknya mereka pernah punya hubungan khusus deh. Ah, so tau lo. Buktinya, mereka punya panggilan khusus. Itu tandanya, mereka pernah punya hubungan khusus. Tapi ntar kalau pacarnya Dena tahu gimana? Tenang aja. Rega kan masih di Belanda. Oh iya, belum pulang dia? Belum. Oh. Ya udah, super. Ntar dia boleh dia bawa oleh-oleh dari mana sih tuh? Amsterdam ya. Mbak. Ya tuh, Mbak. Temennya ada yang cemburu, Mbak. Ada yang ngintipin. Selamat ya, Mas. Alhamdulillah, acaranya lancar. Dena, makasih banget ya. Kamu udah bikin tempat ini jadi konsep yang sangat indah. Dan ini loh, makanan juga enak-enak loh. Tamu-tamu juga banyak yang muji. Makasih banyak ya, Bu. Atas kepercayaannya kepada kami. Kalau gitu, saya cari Niko dulu ya. Iya, yes! Nik, tadi Bu Ria bilang sama saya, dia itu sangat puas dengan hasil kerja kamu sama Dena. Dan dia, kamu tahu nggak? Dia mau kasih proyek kita yang lainnya, lo. Makasih ya, Niko ya. Sama-sama, Pak. Saya juga akan memberitahukan kabar baik ini ke Dena, Pak. Oh iya, silakan. Mari. Mari, Pak. Kita berhasil. Kerja sama kita, kita jadi bisa dapat proyek besar. Ini kan semua karena lo juga, Net. Jadi kita dapat proyek yang besar.
gimana kalau kita rayain keberhasilan kita ini dengan nonton film? Ya ampun, Net. Kok masih inget aja sih kebiasaan kita? Ingat nggak? Waktu kita ujian, terus kita dapat nilai yang bagus. Kita langsung rayain nonton film, kan? Ya inget lah. Ini kita jadiannya 3 tahun. Lebih 5 hari. Lebih 2 jam. Yaudah-yaudah, kita mau nonton apa nih sekarang? Action dong. Masa nonton Korea? Ini udah berubah ya? Suka nonton Korea? Enak aja. Enggak lah, gue tuh gak suka yang melo-melo. Gue tuh sukanya film yang action. I love action movie. Yakin suka action? Suka dong. Rega. Hai. Kamu kok gak bilang ke aku kalau udah pulang dari Belanda? Iya dong, kan biar surprise. Kok kalian berduaan? Iya, Gak. Sinko pindah ke Bandung. Kebetulan kita juga satu kantor. Barusan aja acara kita baru kelar. Oh, terus kalian mau pergi? Den, enggak. Gue balik duluan ya. Loh, kok balik sini? Kita ngopi bareng aja yuk. Gimana? Ayo. Kita ngopi bareng. Ini enak banyak makanannya. Kamu cobain deh. Aku kan bisa makan sendiri. Ayo sayang, cobain deh. Sayang, ayo sayang, enak kan? Sarah, halo sayang, kamu lagi apa sayang? Oh, kamu kangen banget sama aku. Iya, aku juga kangen banget ya sama kamu. Sayang, bentar ya. Sorry nih, cewek gue lagi nelpon gue nih. Gue telepon dulu ya. Biasa, setiap jam dia minta gue untuk telepon dia. Eh, maklum lah sayangnya gue. Telepon dulu ya. Oh, silakan, silakan. Iya, sayang. Sayang, kamu kenapa sih jarang ada kabar? Sayang, maaf ya sayang. Soalnya kerjaan lagi numpuk banget. Kamu pasti bohong deh. Aku samperin nih. Ya, aku samperin ya. Sayang, sayang, jangan ya sayang ya. Soalnya aku lagi lembur banget ini. Pulangnya malam terus. Ya. Sayang, udahan dulu ya. Aku udah pulang nih soalnya ini lagi di jalan. Nanti sampai rumah aku telepon lagi. Ya. Tuh kan, banyak alasan deh. Nanti kalau misalkan kamu udah sampai rumah. Sayang, aku tidur ya. Itu alasan kamu. Tapi mending sekarang kamu jujur deh sama aku. Kamu selingkuh ya dari aku ya? Ya ampun sayang. Masa aku selingkuh dari kamu sih? Awas ya. Kalau kamu macem-macem di sana, gak ada maaf buat orang pengkhianat. Iya sayang. Kamu percaya sama aku dong? Ya? Oke sayang. Dah. Ih, apa-apa dimatiin, apa-apa dimatiin. Sebel deh aku. Kelihatannya kamu bete dari tadi. Kenapa sih? Kamu gak suka aku datang? Sayang, siapa yang bete sayang? Aku gak bete. Kamu aja kali yang sensi. Kamu kapan datangnya? Ah, telat. Bukannya dari tadi. Baru nanya sekarang. Sayang, bukan maksud aku kayak gitu. Kamu masih kepikiran sama si Niko itu? Kamu ngomong apa sih? Hei, denger. Kamu kan tahu sendiri, aku tuh udah gak ada hubungan lagi sama Niko. Kebetulan aja kita satu kerjaan dan dia tuh perbantuan dari Jakarta, itu aja. Oh, kok bisa kebetulan banget? Sayang, kamu kok
jadi curiga gitu sih sama aku. Aku kan mana tahu kalau ternyata satu kerjaan sama Niko. Oke, aku percaya sama kamu, Salah. Ya udah, kita lanjut makan yuk. Salah. Nik, besok kita jalan jam berapa ke tempat lain? Terserah. Jam 10 ya? Terserah. Kok lu jawabnya gitu sih? Terus gua harus jawabnya kayak gimana? Gimana, Kek? Sayang! Sarah? Lo? Lo ngapain di deket pacar gue? Pantesan aja kamu jalan untuk menunggu orang ada dia. Oh, gue tahu. Lo pasti mau ngerebut pacar gue kan? Iya kan? Ngaku lo! Sarah, kamu tuh ngomong apaan sih? Eh, asal lo tahu ya, lo catat baik-baik. Niko itu pacar gue, dan gue gak ikhlas kalau misalkan lo sampai balikin lagi sama Niko. Ngerti lo? Heh, lo gak usah GR deh. Siapa juga yang mau balikin sama dia? Makan tuh Niko. Gak usah munak deh lo, gue tuh tahu lo tuh masih ngarepin dia kan? Jaga ya mulut lo. Sarah, sip. Ya, paham. Sarah. Sama aku kalau kamu tuh satu kantor sama Dena. Sarah, aku juga sebelumnya nggak tahu kalau Dena itu kerja di sini juga. Tapi kamu nggak pernah cerita sama kamu kerja di sini ya kan? Sarah, itu nggak penting. Sekarang kan aku jadi pacar kamu. Tapi itu penting bagi aku. Aku harus jagain kamu. Sarah, Dena itu udah punya pacar. Nama pacarnya Rega dan Rega itu tinggal di Belanda. Nah, itu yang benar-benar harus bisa dijagain. Cinta long distance itu bahaya. Kamu tahu bahaya? Bahaya gimana sih? Ya bahaya orang pasangannya jauh, yang ada yang deket dideketin. Witeng Tresno Jalaran Soko Kulino. Maksudnya apaan tuh? Gini mas, cinta datang karena terbiasa. Misalnya, biasa bikinin kopi. Gulanya 2 sendok, kopinya 3 sendok. Itu mah kopi gue. Iya, siapa tahu aja mas jadi naksir gitu sama saya. Tuh kan, bener. Kalau nggak dia nih, bisa jadi dia tuh si Dena tuh. Sarah, kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan deh. Ih, Niko mau kemana ih? Mbak, kejar mbak. Nanti keburu duluan loh sama saya. Apaan sih? Oke, kalau gitu kalian semua harus pergi dulu ke Bali. Karena kantor pusat kami ada di sana. Iya pak, gak apa-apa. Kapan ya pak? Kapan ya? Enggak bisa. Enak aja kalian berdua ke Bali. Pokoknya gue harus ikut. Baik pak, secepatnya kami akan segera ke Bali. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Tunggu di Bali ya. Iya. Enggak. Gue enggak izinin kalian ke Bali kecuali gue ikut. Emang lo siapa? Bos bukan. Owner apalagi. Emang kenapa ya terserah gue dong orang dia pacar gue juga. Sayang, kamu jangan ikut campur masalah kerjaan kita berdua deh. Ya habisnya dia nempel-nempel kamu terus sih. Apa lo bilang? Gue nempel-nempel sama cowok lo. Yeah. Sorry ya, seujung kuku pun gue gak suka sama dia, ngerti? Bohong lo! Sayang. Dengar apa kata Dena? Aku... Aku apa? Aku gak cinta sama Dena. Aku cuma cinta sama kamu. Serius? Iya, aku juga cinta sama kamu.
Mau apa lo? Pergi sana. Sangat aku inginkan, harus ku terima, tak bisa ku rasakan. Tahukah kau yang ku rasakan? Senyum dong. Sejak kau pergi dariku. Sayang, rumahnya bagus banget. Pantesan aja kamu betah. Sayang, nanti kalau misalkan kita nikah, kita tinggal sini aja ya. Ya? Sayang, sayang, kamu balik jam berapa? Ih, kok kamu nanya gitu sih? Kamu ngusir aku? Udah gak sayang sama aku ya? Ya enggak begitu, sayang. Pasti malah ini gara-gara Dena deh. Kok hubungan sama dia sih? Bohong. Buktinya kamu bilang kayak gitu. Ah, tunggu, tunggu! Sayang, tunggu, sayang. Sayang. Kenapa? Hah? Mas lo tuh apa ya? Rumah lo bersebelahan sama rumah pacar gue. Kok lo nanya gue? Lo tanyalah sama cowok lo. Dia kan yang baru pindah ke sini. Udah jelas lo. Niko! Sayang, sayang, dengerin aku dulu. Aku pengen kamu pulang ke Jakarta sama aku. Aku tuh gak bisa ngebayangin ya, kalian tuh ketemu tiap hari, apalagi sekarang kalian tetanggaan. Enggak, yang ada kalian tuh bakal jadian. Oh, enggak. Sayang, dengerin aku dulu ya. Kamu ngilangin dulu cemburu kamu. Emangnya kamu gak capek apa dari tadi pagi gak tenang kayak gini? Gimana aku bisa tenang, sayang? Gimana aku gak cemburu, sayang? Kalian itu mantan kalian satu tim, satu kantor. Sekarang apalagi nih, satu lagi nih? Tetanggaan! Coba lihat, gimana aku gak cemburu? Kamu kesini sama siapa? Tumben kamu berani. Sama temen aku. Kebetulan banget dia ada keperluan di Dago dan aku juga ada keperluan sama kamu. Terus pulangnya? Pulang lagi. Duduk aja belum kok. Ceritain pulang lagi. Mau berduaan sama Dena ya? Aku tuh kesini tuh cuma mau ketemu sama kamu. Aku kangen sama kamu. Jangan ditanya pulang terus dong. Oh. Aku ke atas dulu ya. Niko. Iya, aku pengen duduk sama kamu di sini, Niko. Ih, gemes deh. Ini gara-gara si Dena nih. Maafin aku ya, kemarin aku kurang mesra nyambut kamu dateng. Soalnya aku lagi pusing banget, bener-bener pusing pas acara itu. Gak apa-apa sayang, saya duduk ya. Den, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong aja sayang. Ini Den, sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Aku... Sayang, kamu kenapa? Kok aneh gitu? Aku sebenarnya sudah tunangan dengan cewek Indo di Belanda. Apa? Kamu udah tunangan? Iya, Den. Maaf ya aku, Den. Aku kemari hanya untuk mengabari itu. Tega kamu ya sama aku. Maaf sayang, aku sudah mengkhianati cinta kamu. Lepasin tangan aku. Kamu gak usah jelasin apa-apa lagi. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Maaf ya aku deh. Pergi sekarang. Dena, maaf ya aku deh. Jangan pernah temuin aku lagi, Rega. Pergi dari sini. Sekarang! Aku pulang ya sayang. Tapi ingat,
jangan lupa telepon aku. Kabarin terus aku. Iya sayang. Kamu hati-hati ya. Iya dah. Kamu jaga diri ya. Jangan lupa makan, jangan sakit ya. Iya sayang. Makan ya. Iya. Dadah. Ya. Ya sayang. Mana sih Dena? Kok belum pulang? Di Bandung lah, di mana lagi? Eh Nick, by the way, gue kayaknya ngeliat mantan cewek lo deh di sini. Hah? Maksud lo, Dena? Dia di mana? Iya Dena. Nih dia gue liatin dari tadi kayak orang frustasi, nangis mulu, sedih mulu. Gue di Braga nih. Serius lo? Serius sama si gue bohong sama lo. Kalau lo nggak percaya sini aja sekarang. Lo emangnya sekarang lagi di Bandung? Iya gue di Bandung. Sorry, gue nggak bisa mampir ke rumah lo. Mendingan ketemu langsung aja di sini. Ya. Yeah. Gua tunggu sekarang. Oke. Gua sekarang ke sana, ya. Yeah? Dena, hey, Arman, alhamdulillah masih inget dia sama gue. Lu ngapain di sini? Lu sendirian? Gue ngapain ya? Gak, lu kok kayak abis nangis gitu sih? Ah, enggak, siapa yang abis nangis? Gue nggak nangis kok. Lu ngapain di sini? Gue yang ngasih info ke dia. Kalau lo ada di sini. Ngapain coba lo ngasih info ke dia? Emang gue kenapa? Gue gak kenapa-napa kok. Lo katanya mukanya sempat kayak habis nangis gitu. Lo beneran nangis? Enggak. Siapa yang habis nangis? Cewek lo mana? Gak ajak kesini? Ntar dia cemburu lagi lihat kita ketemuan. Nick, cewek lu kesini. Ah, parah lu. Kagak ngenalin ke gua. Udah balik. Dia juga cuma sebentar kok. Lagian lu juga baru ngabarin gua kalau lu disini. Cewek lu parno banget sih. Masa ngeliat gua kayak ngeliat apaan? Dikira gua mau ngerebut lu kali. Sorry ya. Tahu gue. Lu Nick. Punya cewek, kagak dikenalin. Sepupu lu sendiri nih, pokoknya dikenalin. Yang ada nanti lu suka lagi. Iji, lu yang ada ngerebut cewek gue. Kapan? Udah deh, lu berdua lanjut ngobrol ya. Gue udah janji sama cewek. Doi mau balik ke Jakarta. Tinggal ya. Cewek lu? Tahu aja lu. Ya gitu lah. Udah lu berdua ngobrol deh. Gue cabut, bye. Dari tadi gua perhatiin muka lu muram kayak gitu. Kenapa? Enggak, gue gak apa-apa kok.
akhirnya Sarah ya. Gue udah coba ngejelasin semuanya kok ke dia. Tapi ya, dia emang susah untuk diomongin. Tapi lo bahagia kan sama Sarah? Soalnya gue lihat lo itu cinta banget sama dia. Gue seneng kok. Akhirnya lo udah nemuin cinta sejati lo. Cepet merit ya. Lo asal aja sih ngomong. Masih jauh kali. Ya tapi seenggaknya lo udah nemuin kebahagiaan di Sarah. Dia itu baik banget loh. Soalnya gue lihat dia itu cinta banget sama lo. Perhatiannya juga. Dan dia itu tipe cewek yang setia. Yang lo mau. Ya. Sama kayak Rega kan? Net, kok gue lapar lagi ya? Emangnya lo tadi belum makan? Lapar lagi? Kita makan nasi goreng yuk! Pesan nasi gorengnya dua ya. Dua. Yang satu nggak pedes, yang satu pedes. Tapi yang nggak pedes jangan pakai kol. Yang pedes cabenya empat aja, oke? Okay? Ditunggu ya, Mbak. Iya, makasih ya, Mbak. Iya. Wih, lu masih inget aja kalau gua nggak suka pedes sama nggak suka kol? Ya iyalah. Masa 3 tahun pacaran gue nggak tahu apa yang disuka dan nggak disuka pacar? Tahu dong. Sarah, pasti tahu lebih banyak tentang lo deh. Secara kan tiap menit lo teleponan terus sama dia. Sayang lagi gimana? Sayang lagi apa? Gue juga yakin kok. Rega pasti sayang banget sama lo. Soalnya yang gue perhatiin, lo itu detail banget kalau kasih perhatian ke cowok lo. Bener kan? Gak pedes ya, Mbak ya? Iya. Kasih ya, Mbak. Ya. Yuk, kita makan yuk. Yas, Yas. Lu liat Dena gak? Soalnya dari tadi gue udah nungguin dia di depan rumah. Dia gak keluar-keluar. Gue kira dia udah sampai di kantor. Bukannya dia cuti ya? Hah? Dia cuti? Iya. Dia gak ngasih tahu lo. Aduh, kok dia gak ngasih tahu gue sih? Aduh, mana nanti ada meeting lagi sama klien jam 2. Siapa coba yang gantiin dia? Ya gak tau. Mas, mau saya temenin meeting gak? Atau saya bikinin kopi? 2 sendok gula, 3 sendok kopi. Bener kan? Mau. Dia gak mau kali ya berjodoh sama saya. Dul, jahat lo. Cuti gak bilang-bilang. Tau gak, kita harus meeting sama klien nih. Masa sih gue sama Retno? Garing tau. Matt. Sebenernya gue masih cinta banget sama lo. Gue cinta banget sama lo.
Kita jangan lewat sana ya, kita lewat situ aja. Nih, kita kan mau lewat sana. Udah, yuk. Deketan sini. Udah jelas-jelas deketan di situ. Udah, ayo. Sini aja yuk. Yuk. Kenapa sih? Sorry. Maaf. Arman? Loh, Dena? Kok kamu di sini sih? Gue lagi cuti. Oh, cuti. Oke, terus sama siapa sini? Kenalin. Halo, Reni. Temen gue. Halo, Arman. Lu mau ke mana? Biasa, jalan-jalan. Cari angin. Oh. Arman, ternyata lo di sini ya. Gue udah nunggu lama tau gak sih? Ya, sorry, macet di jalan. Oke. Okay. Tinggal dulu ya. Iya. Itu cewek siapa sih? Mukanya galak gitu. Ceritanya panjang deh. Yuk. Dena. Den? Iya? Arman. Ada apa? Boleh ngomong sebentar gak? Oh, bisa. Duduk. Oke, thank you. Kenapa? Sorry nih, meski calon sepupu yang gagal. Tapi boleh dong, khusus sekali main ke rumah lo. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kok tumben. Ya. Sebenarnya gue mau cerita ini ke Niko. Tapi berhubung lo duluan yang ketemu gue cerita ke lo aja deh. Cerita apaan? Lo ingat nggak cewek waktu itu kita ketemu di taman? Iya, gue ingat. Dia itu cewek gue. Hah? Cewek lo? Biasa aja kali, gak usah kaget gitu. Kenapa emang? Jelek, gak cantik? Enggak, cantik kok, cantik. Sebenarnya gue berani pacaran lagi setelah 1 tahun gue ngejomblo, Den. Capek gue. Tiap kali pacaran, selingkuhin mulu. Diduain mulu. Hah. Pes gua. Tapi menurut lu gimana? Menurut gue. Iya. Yeah. Aduh. Kok tiba-tiba kepala gua pusing ya? Kenapa, Den? Enggak tahu nih. Gue minum obat dulu ya di dalam ya. Ya udah, minum obat gue. Besok gue ke Bandung. Gue kasih tahu semuanya ke Niko. Apa yang harus gue lakuin coba? Apa mesti gue hubungin Dena? Enggak. Malah yang ada tuh jadi bumerang buat gue. Tuh, gue harus gimana coba? Aduh, Niko lagi. Angkat enggak. Enggak usah deh. Aduh, kok gak diangkat-angkat sih sama Sarah? Lagi ngapain dia? Yaudahlah,
gue biarin aja. Nanti biar gue buat surprise buat dia. Ya. Ya, namanya juga mumpung masih libur. Arman? Halo, Man. Halo, Nick. Eh, lu kapan ke Jakarta? Ini gue baru sampai Jakarta. Jemput gue dong. Ya, jemput. Telat lu ngomongnya. Baru aja gue mau jemput cewek gue. Eh, lu katanya mau kenalin ke cewek baru lu. Kapan? Nah, kalau itu nanti sore aja. Kebetulan gue sama cewek gue mau makan di kafe. Lu datang nanti ya. Lu yakin mau kenalin sekarang nih? Nggak takut gue rebut nih? Eh, apa? Mau lu rebut? Eh, kalau buat yang ini sorry sih ya. Kayaknya lu nggak bisa ngambil. Soalnya the best banget buat gue. Perhatian, manja, setia, pastinya sayang banget sama gue. Jadi, sorry to say deh, gak bisa kalau yang ini. Ya alhamdulillah, Man, akhirnya lu dapet cewek yang lu idam-idamin. Oke lah, gue meluncur kesana ya. Siap, yuk, hati-hati. Sip. Jadi kamu mau kenalin aku sama sepupu kamu? Jadi dong, duduk dulu. Ayah. Kamu tuh harus tahu kalau sepupuku itu orang yang paling baik sebenarnya. Dan aku juga sering curhat sama dia. Siapa sih namanya? Ada deh. Iya, apaan sih? Nggak usah tahu sekarang, nanti aja ketemu langsung. Oke. Okay. Oh iya, Man. Cewek yang kemarin di taman itu teman kamu? Sebenarnya bukan temanku sih. Jadi gini, dia itu teman dekat sepupuku yang nanti mau kukenalin sama kamu. Tapi berhubung anak itu baik banget, jadi ya kita jadi teman baik sampai sekarang. Gitu. Halo. Oh. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku mau pesan makanan dong. Oh. Laper. Iya, ayo kita pesan. Makasih ya. Iya. Mbak. Ini dulu. Pesenin satu lagi. Sama ini pesenin dia, pesenin saya. Oke? Okay. Boleh. Tunggu ya, Mas. Yuk. Woi, bro. Dateng juga lo. Eh, ayo duduk. Sini gue kenalin sama cewek gue. Sarah? Iya. Ini sepupu aku. Banget sama gue. Yang kedua, wah, perhatiannya care banget sama gue. Untung banget gue dapetnya. Bengong mulu lu mah. Diajak ngomong juga. Bentar ya, Mak. Hah? Iya. Sarah sini, untuk. Lu, Nick. Jadi ini, kelakuan kamu selama jauh dari aku, ya? Niko, maafin aku tuh gak tahu kalau Arman tuh saudara kamu. Walaupun Arman bukan saudaraku, kamu akan tetap ngelakuin ini, kan? Enggak, Niko, maafin aku janji aku gak bakal ngulangin lagi. Aku udah sangat baik menjaga hubungan ini. Kamu yang selalu cemburu sama aku dan kamu yang selalu menuduh kalau aku yang selingkuh. Tapi apa? Malah kamu yang lakuin semua hal ini.
Dan kamu ngelakuin ini semua sama sepupu aku sendiri. Niko, stop ya. Aku ngelakuin kayak gitu karena kamu juga. Karena kamu tuh gak ngerti sama perasaan aku. Padahal aku cuma minta satu hal sama kamu buat temuin aku setiap minggu. Tapi apa? Kamu gak pernah ngelakuin semua itu. Dan kamu pun tahu kalau aku tuh kangen sama kamu, Niko. Kamu tahu kan, aku gak bisa hubungan jarak jauh sama kamu, Niko. Stop. Kamu gak usah banyak ngomong lagi. Pokoknya, jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Enggak, Niko. Niko, maafin aku. Niko, maafin aku, Niko. Sarah! Jangan kamu udah punya pacar. Kamu mau coba duin aku sama Niko? Hebat. Tegak. Dengar. Arman. Dengar. Mulai detik ini, kita putus. Arman, jadi kanan. Sendiri ya? Rega kemana? Kalau dari tadi gue tahu Rega nggak ada, gue udah pulang duluan dari tadi. Rega mau nikah, dia berkhianat dari aku. Ternyata dia udah punya tunangan di sana. Hianatin lo. Iya. Gue kesel banget. Makanya kenapa gue ambil cuti dadakan ke Jakarta kemarin. Lo ke Jakarta? Gue baru aja dari sana. Hah? Lo dari Jakarta? Tapi lo gak ketemu siapa-siapa kan? Gua ketemu sama pacar barunya Arman. Gua gak nyangka. Ternyata pacarnya Arman. Sarah kan? Suara cintaku yang mungkin. Kok lo tau? Gue pacaran long distance. Ya udah cari aja pacaran jarak dekat. Iya, udah nemu kok. Cepet banget. Deket banget. Cuma selangkah. Canda lo. Gue cinta sama lo.